Berpura-pura membeli air mineral dan telur, seorang pria terekam CCTV mencuri satu slop rokok di sebuah toko kelontong. Di lokasi yang berbeda, seorang pencuri membobol sebuah rumah yang tidak terkunci. Telepon seluler dan sepeda motor raib dibawa pencuri. Pencurian yang terekam CCTV terjadi di sebuah toko di Jalan Perdana Raya, Pa'alima, Kota Jambi. Seorang pria mencuri satu bos rokok dengan mengendus berpura-pura membeli beberapa kardus air mineral dan 20 butir telur. Saat penjaga toko sedang sibuk melayani pembeli, pria itu memasukkan satu bos rokok ke dalam celananya lalu pergi. Rekaman CCTV pencurian itu viral di media sosial. Menurut keterangan pemilik toko, Selasa pagi, pencurian itu terjadi pada Minggu malam 16 Januari lalu. Sebelum beraksi, pencuri itu memang sengaja membuatnya sibuk dengan menyuruh membungkus telur dan mengantarkan air mineral ke motornya. Tidak dikunci oleh pemiliknya, sebuah rumah di kawasan Bulak Banteng Wetan, Surabaya dibobol maling. Pelaku awalnya berjalan kaki sambil mengintai rumah-rumah di lingkungan itu. Saat mengetahui ada rumah yang tidak terkunci, pencuri masuk dan mengambil sejumlah barang berharga, termasuk ponsel dan sepeda motor. Namun tak lama setelah peristiwa itu, polisi bisa menangkap si pencuri. Dalam keterangannya Selasa ini, Kapolsek Kenjeran mengatakan pencuri ditangkap beserta penadah barang curian yang dijualnya. Barang-barang milik korban seperti ponsel dan uang tunai diamankan polisi sebagai barang bukti. Tim Liputan CNN Indonesia.